kasih bang. Apa mau mau yang boleh atau mau yang nggak boleh? Hah? Yang boleh, oke, terima kasih. Kok apa nakan yang tak boleh? Kalau nakan yang tak boleh, nanti saya carikan juga dalilnya. Sebab kami ini seperti pedagang obat. Nah obat batuk, kita tegur obat batuk. Nah obat sisma, kita tegur obat sisma. Nah yang perobatannya makan waktu panjang, kita tegur yang makan waktu panjang. Kami bukan pakar spesialis, tapi tahu obatnya. Nah begitulah di kalangan para ulama. Jadi dalil-dalil yang mengatakan tidak boleh, katanya Nabi kita tidak pernah buat dalil ihwal, Nabi kita tidak pernah buat dalil tahlil, Nabi kita tidak mengadakan, enggak pernah mengadakan kumpulan-kumpulan untuk berzikir, dimulakan dengan baca baca banyak lah. Tapi kalau yang dipertanyakan tentang tahlilnya, boleh tak dengan kita mengatakan tahlilan secara berjemaah? Tahlil toh yang mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang melarang kita berzikir? Satu. Dan tidakkah kita diperintahkan untuk kita memperbarui iman? Nabi kita bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman-iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nabi kita bersabda, abdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli. Sebaik-baik kata-kata dan ungkapan di sisi Allah, sebaik-baik kata-kata dan ucapan yang aku ucapkan dan juga oleh para nabi-nabi yang terdahulu, la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi banyak dalil-dalil kalau tentang tahlil. Sementara bagaimana cara beramai-ramai? Beramai-ramai ini diantara daripada sarana asbab untuk kita menjemput memenang rahmat Allah dan malaikat agar berkumpul bersama kita. Itu Nabi kita berkata macam itu, jama'ah kaumun, tidak ada satu kaum yang berkumpul melainkan akan tercurahkan rahmat, ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan malaikat pun juga akan berkumpul bersama mereka. Pengunjungnya nanti selepas kita tinggalkan tempat ini, insyaallah mendengar tidak mendengar, tapi dengan keyakinan yang tersemat di sini, Allah berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, isyadu anikat kabartu lakum, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Berkumpul tidak ada larangan, baca Quran tidak ada larangan, bertahlil berzikir sebanyak-banyaknya, uzkuruni azkurkum, ada tak Allah kata uzkuruni 27 saja, ingatlah aku akan mengingat kalian, wadzakirin Allah katsiran. Kalau asli mengatakan 3000 tak ada dalil, Allah kata katsiran. Katsiran itu artinya banyak, 3000 itu banyak, 4000 lebih banyak, 10000 lebih banyak, tidak ada batasannya. Bahkan kalau pada sepanjang detik waktu kita dan sepanjang hayat kita hidup dengan zikir dan dengan mengingat Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita tengok satu persatu seperti maulidah rasul yang diadakan sekarang ini, seperti perhimpunan kita pada hari ini, mana dalilnya? Nah, sebelum kita tanyakan mana dalilnya, apakah ada larangan yang melarang? Apakah tiap benda yang Nabi kita tidak buat itu hukumnya haram? Banyak benda-benda yang Nabi kita tak pernah buat tapi bukan kena haram. Malam ketika Nabi kita tidak turun ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, padahal orang sudah ramai menunggu. Hari pertama banyak, hari kedua lebih ramai, hari ketiga sampai melempar keluar. Nabi kita